What is up guys, balik lagi di videonya Anggap Panda. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang hobi yang gue gelutin udah lama. Mungkin yang udah follow atau kenal gue udah cukup lama, kalau gue adalah founder dari Papan Jari, sebuah komunitas fingerboard Indonesia yang udah berdiri dari tahun 2008-2009 ya. Kalau misalkan belum tahu, boleh dicari tahu Papan Jari Official di YouTube atau follow di Instagram @papanjariofficial. Langsung aja ke inti videonya, gue gak mau ngebahas tentang Papan Jari sebagai komunitas, tapi gue pengen ngebahas pertanyaan yang sering muncul sama teman-teman yang baru mau main fingerboard. Ini sering banget ditanya di grup Facebook kita atau di DM ke Instagram tentang tech deck. Jadi tech deck ini adalah fingerboard mainan yang benar-benar ini diproduksi sebagai mainan yang dari plastik, yang bisa didapatin sekarang lebih mudah di toko-toko mainan di Indonesia. Jadi di semua toko mainan yang besar di Indonesia bisa dapetin tech deck ini. Nah, kenapa banyak ditanya? Karena ini murah dan mainan dari plastik. Karena kalau misalkan lo serius main fingerboard, biasanya lo udah nggak main nggak pakai tech deck yang plastik. Tapi lo main dengan setup fingerboard yang profesional seperti ini, yang semuanya bahannya dari kayu, trucks-nya juga trucks yang profesional, terus wheels-nya juga sudah pakai bearing. Jadi ini semua mungkin untuk teman-teman yang baru mau main, ini agak mahal harganya, berkisarannya antara bisa sampai 500 ribu paling murah yang full satu setup, atau sampai yang impor dari luar negeri itu bisa sampai jutaan. Jadi banyak dari teman-teman yang join ke komunitas Papan Jari baru mau main fingerboard nanya, bang atau om atau kak, cukup gak sih main fingerboard dengan main tech deck, dengan pakai tech deck doang? Yang bisa didapetin sebenarnya di kayak gini nih, satu begini toko mainan harganya cuma 69.900. Jadi video kali ini mau coba menjawab apakah bisa kita nih main fingerboard dengan memakai tech deck, dan kalau misalkan bisa atau nggak bisa, nanti apa aja yang perlu kita lakukan atau kita upgrade supaya main fingerboardnya jadi lebih enak. Ini adalah tech deck seri 13. Grafiknya adalah Real Skateboard Pro Model dari eShotWare, salah satu skateboarder favorit. Ini size-nya kalau nggak salah 32 mm, jadi sudah lebar. Size-nya sudah mirip-mirip seperti fingerboard yang profesional. Ya, kita langsung aja ke videonya sambil unboxing, sambil nanti kita bahas. Ya, jadi sekarang gue mau unboxing tech deck-nya. Mudah-mudahan nanti kelihatan ada double angle. Nanti gue ngomong dan nanti ada juga video yang satu lagi ngeliatin tech deck-nya. Jadi kita buka ya. Ya, jadi di dalamnya adalah kita punya ini satu buah fingerboard tech deck yang 32 mm, kayaknya nih panjangnya, kayaknya coba kita ukur sama atau back. Panjangnya kayaknya 98 mm, terus concave-nya ini lumayan deep ya. Concave itu adalah lekukan dari si skateboard atau papan fingerboard nih itu. Tuh, kalau bisa kelihatan di sini agak deep dalam di sini. Di atas pakai grip tape bahannya. Terus ada buat display. Kalau nggak mau dimainin, mau di display aja. Seperti ini. Terus ada beberapa stiker. Nah, ini kita dapat dari box bentuknya seperti ini, seharga 66.900. Dibandingkan dengan tech deck yang sebelum-sebelumnya, ini lumayan. Selain dari size yang baru, perbedaannya adalah bisa dilihat dari trucks. Trucks tuh ini ya, kalau misalkan belum paham part-part fingerboard, ini adalah trucks. Trucksnya ini sudah 32 mm yang lebar, terus udah dipakein bushing. Mudah-mudahan kelihatan. Dipakein bushing ini, karet yang ini, karena sebelumnya plastik. Tapi untuk parts yang lainnya seperti wheels, rodanya itu masih plastik. Terus dia nggak ada float cup. Nah, pertanyaannya,
Dengan harga 70.000 atau 69.900, cukup gak sih buat main fingerboard? Kan pertanyaannya itu. Kita coba aja dulu untuk trik yang standar. Ini baru keluar, mau gue papain, nggak di-cut juga videonya. Kita langsung oli. Oli nggak ada masalah. Concave-nya juga enak. Coba langsung tikuk. Mental banget. Kick grip. Flip-nya juga enak, dia nose and tail-nya juga simetris ya, papannya nose and tail, jadi gue bisa pakai kembali, gak ngaruh ya. Terus coba tri flip, tri flip gak dapet. Flip atau traffic. Kenapa gue nyoba ollie, kickflip, dan traffic? Buat gue pribadi, beda-beda orang, masing-masing beda preferensi. Kalau gue bisa melakukan 360 flip dengan gampang di sebuah fingerboard, buat gue itu berarti enak fingerboardnya. Jadi makanya tadi gue coba, setelah beberapa percobaan gue bisa 360 flip. Sekarang gue mau coba lagi, apakah bisa lebih gampang lagi 360 flipnya. Ya, lumayan. Nggak terlalu gampang 360 flip, tapi dengan kondisi keluar dari box seperti ini, kayaknya sih lumayan enak ya. Cuma memang nanti permasalahannya pasti, tebakan gue sih, setelah gue punya beberapa tech deck dari sekitar 20-an tahun yang lalu, gue selalu banyak punya tech deck. Permasalahan yang pertama nanti akan dari wheels. Wheels-nya nanti akan cepat kendor. Di sini, wheels-nya akan cepat kendor, nanti biasanya udah nggak enak. Terus kalau dari papan, grip tape-nya juga enak, nggak terlalu keras. Jadi buat gue sih enak, cukup. Jadi kalau misalkan menjawab pertanyaan tadi, cukup nggak om atau bang atau kak main fingerboard dengan tech deck? Untuk belajar, gue rasa cukup. Tapi biasanya orang-orang nggak puas setelah cuma dengan punya tech deck gitu. Jadi pengen upgrade. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah bagian apa aja nih yang perlu kita upgrade lebih dahulu biar membuat tech deck ini performanya lebih enak gitu. Sebelum kita melakukan, jadi gue mau coba compare aja dulu ya perbedaan fingerboard dari tech deck dengan fingerboard yang profesional. Jadi di sini ada tech deck, di sini gue punya ada setup lokal, full lokal setupnya, papan dari Atabex, Atabex FB, trucksnya, trucks kita nyebutnya trucks Black River Cina, Black River Tiongkok. Jadi KWA-nya dari Trucks Black River Trucks, tapi bisa dibeli di Indonesia dengan harga 150-an ribu, kalau nggak salah bisa dicari di Tokopedia, beberapa orang banyak yang jual. Ini direkomendasiin karena sudah single axle, kayaknya kalau truck tech deck ini masih dual axle, kanan-kiri. Terus wheels-nya gue pakai Father Wheels, jadi ini udah setupan lokal ya. Terus tape-nya ini memang bukan lokal, tapi standarnya di Indonesia udah pada pakai, yaitu gue pakai rip tape. Biasanya kalau di Indonesia kita bisa beli enak tape atau as tape dari Magnum atau Aria. Jadi ini setup lokal yang bisa didapat mungkin harganya 500 ribu ya, atau lebih, atau sampai 600 ribu untuk dapetin setup ini. Dan ini setup yang lebih mahal, bukan lebih mahal lagi ya, lebih profesional lah. Setup yang lebih profesional lagi. Kenapa gue bilang mahal? Karena decknya aja dari Jerman. Decknya Berlin Wood dari Jerman. Harganya sekarang Berlin Wood sekitar 750.000 kalau nggak salah, atau 650.000 dijual di Indonesia. Terus wheels-nya gue pakai Oak Wheels dari Portugal. Dan trucks-nya gue pakai Undead Fucker Trucks, produk lokal tapi hitungannya lumayan mahal.
tape-nya pakai FBS, FBS tape. Jadi ini setup yang biasanya standarnya dipakai buat orang-orang yang dari luar negeri atau Eropa, seperti inilah kurang lebih. Jadi ini ada 3 kelas, setup tech deck, setup lokal, dan setup yang luar negeri. Nah, tadi kan gue bilang kalau pakai setup yang agak mendingan lebih gampang triknya. Ini coba kita coba ya, gue pakai setup yang ini untuk 360 flip yang tadi gue bilang. Lebih gampang untuk gue melakukan 360 flip kalau pakai yang lokal atau deck. 360 flip. Nah, tabek agak enteng karena gue biasa pakai setup yang agak berat, jadi gue agak kesulitan. Tapi kalau yang tech deck ini, gue lebih kesulitan lagi karena kalau lo lihat papan gue nggak terlalu ngeflip, tapi malah cuma soft hit doang. Jadi gue harus lebih effort lagi untuk melakukan 360 flip. Nah. Tuh, nggak dapet malah. Nah, langsung ke yang tadi mau gue bahas. Apa aja nih yang perlu kita upgrade untuk bikin tech deck ini lebih enak? Jadi, kalau feeling gue sih kayaknya ya, kalau dari seperti ini, tadi yang gue bahas adalah yang bakal pertama kali rusak, biasanya wheels. Jadi gue akan mencoba mengganti wheelsnya pertama kali untuk upgrade kita yang pertama. Wheels akan gue ganti dengan, gue ada punya satu set wheels dari Fatherwood, dikasih sama Bang Muldan. Makasih Bang Muldan, dikasih bonusan waktu itu. Jadi sekarang gue coba ganti wheelsnya dulu. Bisa dilihat wheelsnya, ini benar-benar plastik dan ini polyurethane dan udah ada bearing. Ini kosong, nggak ada apa-apa, ini ada bearing. Bawaan Trax dari tech deck belum pakai lock nut. Maksudnya ini nutnya ini nggak terkunci. Kalau yang black minimal yang Trax dari Cina itu single axle sudah kekunci. Buat teman-teman yang mau buka-buka ini, hati-hati ya, karena partsnya kecil-kecil buat adik-adik yang baru main. Nanti kalau udah hilang agak susah nyarinya, jadi hati-hati. Udah diganti wheelsnya dengan bearing wheels dari Father Wheels, karena tadinya ada bearing plastik, wheels plastik, sekarang bearing wheels. Cuma agak keset, kayaknya nih di sini, kalau misalkan kelihatan ya, coba di sini kamera sini. Ah, di bagian dalam wheels dan Trax ini, bagian dalam wheels, kayaknya perlu dipasangin washer. Karena kalau nggak pakai washer, wheelsnya Father Wheels ini nempel ke dalam bagian Trax ini, jadi seret. Gua pun nggak punya washer, jadi gua nggak pakai. Tapi sekarang dicoba aja dulu seperti ini. Jadi seret ya. Wah, lagi juga nih, bener harus punya washer. Harus punya washer. Kalau nggak pakai washer, seret. Gue kendorin dulu deh. Karena gue nggak punya washer ya. Oh, salah satu mau upgrade, selain wheelsnya harus punya washer juga. Biar dia nggak nempel di bagian dalam Trax. Oke. Gue kendorin doang, kalau gue sementara gue kendorin doang karena gue gak punya washer. Sekali lagi, ya, ada. Oli. Flip. Coba try flip. Pasang washer, langsung jalan. Jadi washer itu gunanya buat mencegah ini jadi nyangkut. Nah, next yang perlu kita upgrade adalah, menurut gua, papan. Jelas belakangan,
ya, diganti tape-nya dari grip tape menjadi foam tape. Jadi gue punya enak tape yang bisa dibeli di HJR, salah satu tape paling enak di Indonesia. Ada berapa tape merek foam tape yang lain yang bisa lo cari sendiri. Ini karena kebetulan gue ada, jadi gue pakai enak tape. Biasanya gue pun bukannya nggak pernah mau pakai tape yang lokal, cuman gue memang biasa pakai FBS yang dari Jerman. Itu gue udah terlalu terbiasa pakai FBS, jadi kalau ganti ke tape yang lain buat gue memang agak susah gitu. Nah sekarang gue pasang dulu, sekalian juga gue mau nunjukin gimana caranya gue masang foam tape. Biasanya kalau fingerboard biasa papan ini gue lepas, tapi ini karena ini tech deck sayang gue lepas, gue timpa aja ya. Mungkin agak akan berpengaruh ke feel main fingerboardnya, tapi demi durasi dan demi tidak merusak tech deck, jadi gue akan langsung aja gue tiban. Pastiin. Ditekan-tekan biar nempel dengan rata. Terus di ujung-ujungnya tuh kayak dibikin biar ada penanda, ada garis gitu. Jadi biasanya ya pakai ujung apalah, ini tools atau apapun lah yang tumpul kalau gue biasanya, biar ada garisnya, ada garis, mudah-mudahan kelihatan ada garis yang membentuk papan. Ada beberapa cara yang orang pada motongnya, ada yang maksa pakai obeng potong atau pakai kikir untuk motongnya biar bagus, tapi kalau gue lebih suka pakai cutter. Ya akhirnya terpasang juga foam tape enak tape dari HJR fingerboard. Agak lama karena gue belum biasa, karena biasanya gue pakai FBS tuh kan, gue pakai FBS, gue udah tahu celahnya, cara masangnya juga pakai FBS, cara masangnya ini baru pertama kali, sorry HJR Om Koko, masangnya agak lama dan nggak rapi, tapi yang penting terpasang. Jadi melanjutkan upgrade pertama tech deck bawaan yang kita beli, untuk mencoba apa aja yang perlu di-upgrade biar main fingerboard lebih enak. Pertama tadi kita upgrade bearing wheels dengan fader wheels, dan sekarang dengan foam tape. Jadi langsung aja coba. Karena tadi gue bilang gak pakai lock nut, harusnya lepas. Tadi kan gue bilang kita harus pakai, gue saranin kita pakai spacer atau ring tambahan biar wheels yang gak nyangkut di trucks. Tapi memang setelah kita pasang spacer atau ring tambahan, wheelsnya jadi agak keluar, yang mengakibatkan nutnya nggak bisa kenceng banget. Kalau kita kencengin sama aja wheelsnya nggak muter tuh, masih nggak muter. Jadi memang harus agak dikendorin. Nah permasalahannya kalau dikendorin jadi gampang lepas, kayak barusan yang terjadi lepas. Biasanya kita ngakalinnya either beli lock nut seperti ini, nutnya yang kekunci, atau kalau nggak punya lock nut dikasih power glue dikit aja, dikit gitu, ditaruh di ujung, biasanya ditaruh di ujung tusuk gigi dikit biar dia nggak goyang. Tapi karena gue nggak punya power glue sekarang sementara aja. Nah lanjut lagi, gue mau coba tri flip ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalau beli tech deck langsung dari toko mainan yang dengan harga 69.900 itu sebenarnya udah bisa dimainin. Bisa dilihat tadi memang ada beberapa kendala. Buat gua pribadi mungkin karena gua sudah terbiasa dengan setup yang profesional walaupun lokal ataupun yang import, main dengan tech deck perlu penyesuaian. Karena tech deck ini dibuat sebagai mainan, memang ada beberapa limitasi seperti wheelsnya yang masih plastik, trucksnya yang gak ada pivot cupsnya, tape-nya yang pakai grip tape. Jadi
nggak maksimal gitu. Bukannya berarti nggak enak, gue kasih lihat gue dapat beberapa trik yang basic seperti ollie, bisa kickflip, bahkan 360 flip, walaupun memang tidak selancar atau semudah yang biasa gue lakukan dengan setup yang lebih profesional. Tapi bisa dilakukan. Cuma balik lagi, karena ini adalah mainan dan plastik, dan biasanya yang pertama kali akan rusak adalah wheels-nya. Jadi makanya gue tadi mencoba menunjukkan apa aja yang perlu kita upgrade nih kalau merasa main fingerboard pakai tech deck merasa ada limitasi. Jadi apa aja yang perlu di-upgrade dulu parts-nya, yang tadi gue lakukan adalah pertama kali gue mengupgrade dengan bearing wheels. Tapi tadi ada kendala juga kan ya, walaupun gue langsung upgrade bearing wheels, nggak segitu gampangnya langsung harus di-upgrade bisa dipasang, karena bearing wheels-nya punya tendensi untuk nyangkut di trucks, karena trucks yang bawaan dari tech deck ini, trucks-nya itu dia masih shape-nya itu besar di ujung sini ya, di dekat wheels bagian dalam dia besar. Jadinya wheels akan nyangkut gitu. Kemungkinan besar dia, bukan kemungkinan besar, bahkan tadi gue nyangkut terus gitu. Wheels akan nyangkut di trucks, dan ketika wheels nyangkut, dia nggak akan berputar dengan lancar. Padahal kan kita mau upgrade dengan bearing wheels biar dia putarannya lebih lancar, tapi dia malah jadi nyangkut. Jadi gue siasatin dengan gue pasang washer atau biasa dikenal dengan rings ya. Dipasang dengan rings yang kecil, bekas Tamiya lah atau apa ada juga. Dipasang jadi biar agak lebih dia nggak nempel, nggak nyangkut. Cuma kendalanya setelah nanti dipasang, tadi juga kejadian sama video gue kalau misalkan diperhatiin, nutnya yang untuk mengunci rodanya menjadi lebih longgar. Karena dia dratnya atau space-nya lebih kecil, jadi dia nggak bisa benar-benar sampai kencang banget. Kalau kencang banget, malah wheels-nya nggak bisa muter. Nah, kalau itu nggak kencang, kemungkinan besar nanti pas lagi main akan lepas. Solusinya adalah either pakai lock nut, yang lock nut itu adalah nut yang seperti sama ini tapi ada kunciannya, atau di pakai sedikit aja ujung pakai power glue. Jadi biar nutnya nggak muter. Tapi itu mesti hati-hati, karena nanti kalau kelebihan bleber malah jadi wheels-nya, bearing-nya kena power glue. Setelah itu, apalagi yang gua upgrade tadi adalah grip tape-nya atasnya ini. Grip tape-nya gua ganti dengan foam tape yang bawaan punya lokal, punya enak tape dari HJR Fingerboard. Dan dengan menambah foam tape ini tadi performanya jadi lebih enak lagi, karena lebih ngegrip di tangannya terus nggak sakit ya. Karena kalau pakai grip tape yang biasa kan memang bahannya kan seperti grip tape skateboard, lebih tipis ya, walaupun nggak terlalu berasa, tapi gesekan-gesekan di jari itu lumayan ada rasanya juga, ada sedikit ngilu gitu ya mungkin kalau nggak biasa. Jadi tadi setelah gua upgrade agak sedikit lebih enak lagi melakukan trik, tapi memang tidak benar-benar seperti gue biasanya gue lakukan dengan papan yang pro. Tadi juga di videonya kan gue menunjukkan perbedaannya dengan tech deck dan papan pro yang setup profesional yang lokal seperti ini, atau setup profesional yang import seperti ini. Tadi gue juga menunjukkan kan. Jadi gimana? Kira-kira worth it atau enggak? Ya kira-kira kita hitung aja dengan hitungan kasar harga yang gue tahu ya. Beli tech deck, satu setup tech deck seperti ini harganya Rp70.000. Udah bisa dimainin memang, tapi kalau mau upgrade harus mengupgrade. Tadi yang gue lakukan adalah wheels. Gue memakai fader wheels yang harganya Rp200.000. Ada juga wheels yang lebih murah, tapi ya, kualitasnya juga kita nggak tahu. Fader wheels, so far menurut gue wheels lokal yang ada di kelas yang top level, jadi enak, itu wheels Rp200.000. Berarti plus Rp200.000, Rp270.000. Dan enak tape, aduh sorry banget gue karena nggak pernah beli tape lokal, jadi harganya berapa ya, mungkin enak tape mungkin ya gue nggak tahu 10.000 atau 20.000, gue juga kurang tahu. Jadi kira-kira 300.000 untuk mendapatkan setup seperti ini, kira-kira ya 300.000 dengan tech deck dan di upgrade wheelsnya dan tape nya 300.000. sedangkan dengan gue mempunyai setup lokal yang seperti ini, Atabex dengan wheels black, dari Father Wheels juga, dan trucks dari Cina, itu udah pakai lock nut ya trucksnya ya, dengan foam tape,
Kira-kira kan decknya harganya 150.000 ya kalau nggak salah, 150.000 sampai 170.000 atau yang sampai 200.000 yang paling mahal. Dengan truk 150.000 itu udah 350.000, dengan wheels 200.000 udah 550.000. Jadi sekitar 500 sampai 600.000 full set seperti ini yang lokal. Yang menurut gua layak gitu. Ada yang bisa kalau mau nyari lagi lebih murah ada, tapi menurut gue udah minimal lokal yang enak dipakai awet seperti ini. Memang harganya hampir dua kali lipat, tapi bisa dirasakan bedanya gitu, karena produk lokal juga bagus-bagus gitu. Atau yang upgrade lebih tinggi lagi dengan harga yang di atas 1 koma. Nah, jadi balik lagi masing-masing preferensi teman-teman. Kalau memang awalnya mau belajar aja main fingerboard dengan tech deck, nggak masalah kok. Karena beberapa tahun awal gue main fingerboard, gue kenal fingerboard dari 96-97 sampai sekitar tahun 2008, gue masih pakai tech deck mainnya. Gue nggak pernah pakai yang setup yang dari wood atau dari kayu atau dengan wheels, dengan bearing. Karena dulu kita nggak punya akses. Jadi segitu lamanya, 10 tahun lebih, gue main dengan plastik tech deck tuh. Dan beberapa teman yang main udah lama seperti Hendra juga main dengan tech deck plastik, nggak ada masalah. Yang penting fun, bisa dimainin gitu ya. Memang ada risiko gampang rusak, jadi harus sering diganti dengan yang baru. Dan satu lagi kelebihan tech deck adalah bisa menjadi koleksi gitu kan, karena memang dia dari brand skateboard asli. Cuma kalau memang pengen serius terjun ke komunitas fingerboard, dunia per fingerboardan di Indonesia gitu, atau bahkan mancanegara, merasa skillnya mentok karena pakai tech deck, ya silakan di upgrade dengan dana yang budget yang kamu punya sendiri. Karena memang jujur aja walaupun mahal, tapi menurut gua worth it, karena itu sangat bisa mengimprove skill kalian dengan setup yang proper gitu, yang cukup layak. Akan berasa deh bedanya, mainnya lebih enak, lebih cepat bisa kalau menurut gue. Karena progres gue sendiri semenjak gue kenal setup yang lebih profesional dengan papan kayu dan roda bearing, gue pribadi skill gue nambah gitu. Jadi nggak yang cuman pakai plastik, skill gue dulu mentok di mana, pas lagi upgrade juga nambah. Jadi balik lagi ke preferensi kalian, kalau misalkan kalian mau lebih serius lagi main fingerboard, dengan senang hati mau join sama kita di Papan Jari, ada di Facebook, follow di Instagram Papan Jari Official, atau subscribe ke channel YouTube kita di Papan Jari Official. Ya, di situ tempat kita ngumpul dan sharing tentang fingerboard, dunia fingerboard di Indonesia. Terus juga baru aja dibikin Discord server untuk Papan Jari, tapi memang belum rame karena kayaknya di Indonesia belum banyak yang pakai Discord, atau teman-teman fingerboard belum banyak yang pakai Discord. Ya mudah-mudahan nanti kalau udah mulai rame, banyak join di Discord, lebih seru lagi, karena di Discord ya seperti message board gitu ya, kita kan bisa ngobrol, bisa kolaborasi segala macamnya di Discord server Papan Jari Indonesia. Kira-kira videonya sampai di situ aja. Makasih yang udah nonton. Mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mau lebih detail lagi, silakan bisa kontak gue langsung dimanapun, di Facebook, di Instagram Angga Panda, atau di YouTube. Mudah-mudahan pas lagi gue baca akan gue bales, atau tanya ke Papan Jari Official juga, itu gue pribadi yang handle, akan kita bales. Jadi sekali lagi, thank you udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini berguna buat kalian, dan mudah-mudahan kalian jadi makin jago main fingerboard, terus jadi makin cinta dengan hobi yang udah kita gelutin cukup lama di Indonesia ini, biar hobi kita menjadi semakin besar. Sekali lagi, makasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di videonya Angga Panda yang berikutnya. Bye-bye.